mempermasalahkan lambat anawala pemberian minhu daripada Allah. Jangan dipermasalahkan lambatnya pemberian yang daripada Allah. Maksud an-nawal i'ta al-ma'arif wal-asrar, yaitu Tuhan belum memberi ma'rifat dan ilmu-ilmu mengenal Allah. Ini orang sudah mengerti arti kehidupan orang ini. Dari karena itu inya minta lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dipintanya jawaban menghadapi hidup. Apa jawaban menghadapi hidup? Yaitu tahu, paham, mengerti, melihat, dan merasa. Apabila sudah paham, mengerti, melihati kawa, merasakan kawa, itulah jawaban kehidupan. Apa yang dipahami, dimengerti, dilihati, dan dirasanya, apa gerang? Yaitu inya merasa, memahami, mengerti bahwa sebenarnya inya ini di dalam lautan nikmat dan rahmat. Itu nang harus dipahaminya. Itu nang harus dimengerti, dirasa, dilihati, dinikmati. Dahulu sebelum belajar mungkin inya menjawab permasalahan hidup itu harus ada duit. Bila ada duit terjawab masalah. Ternyata luput juga. Dahulu mungkin inya merasa jawaban masalah itu apabila ada yang melawanakan inya. Dahulu. Nah sekarang inya belajar dapat kepada seorang guru sebuah jawaban bahwa bala, musibah, masalah itu hanya bisa dijawab oleh hati. Oleh hati. Jawabannya dari hati dan di hati. Apa jawabannya? Memahami, merasa, melihat, pasti menikmati. Apa nang dirasa, dinikmati, dipahami, dilihati bahwa sebenarnya kita ini di dalam lautan nikmat. Kita ini di dalam lautan rahmat. Bahasa orang kampung, kita ini mendapat rahmat, nikmat, dan keuntungan. Kita ini beruntung. Barang siapa melihat, merasa, mengetahui, memahami inya ini dapat rahmat, dapat nikmat, dapat untung, pastinya senyum. Pasti masalah ada dada. Pasti beban hidup ada dada. Nah, apabila hatinya kada paham, kada melihati, kada merasa, kada mengerti bahwa inya ini di dalam rahmat, inya ini di dalam nikmat, menganggap dirinya belum beuntung,
maanggap dirinya belum sukses, maanggap dirinya belum berhasil. Nah, tanggapannya nitu, nah, tanggapannya nitu, nang jerinya belum ada kesuksesan, belum ada keberuntungan, belum ada keberhasilan, ujarinya, ujar hatinya. Itu nang membuat bala itu terasa ada. Itu nang membuat beban itu timbul. Walaupun mungkin inya pembanyaknya duit di kampung, penyugihnya tuh inya, tapi rasa beban tuh ada hidup. Rasa musibah tuh menghantui terus ada hidup. Kenapa? Karena inya beisi anggapan, karena inya beisi pandangan, inya merasa. Nah, hidup rasa. Bila rasa bahwa hidup kada beuntung, rasa hidup belum sukses, rasa hidup belum berhasil, laluai beban, laluai sakit hati, lalu pusat. Oleh karena itu agama membimbing kepada kita agar kita ini hendaklah jangan tadinding lawan lautan rahmat dan nikmat. Jangan tadinding lawan keberuntungan dan keberhasilan yang sudah kita dapat. Sederhana caranya, lihati orang nang di bawah kita. Itu aja. Lihat-lihat. Jadi nang bisi duit 50 ribu, lihati nang kada sing duitan. Melihat to untung di awak, melihat to rahmat di awak. Asal hakun tak itihi akan kurang nang di bawah kita. Melihat, 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 merasa, mengerti, menikmati lagi. Orang menyambati kita separuh kampung, lihat di orang nang menyambati sekampungan. Kita separuh jahannya.